guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau masak tempe nih. Ayo ikut aku. Masih lupa ulangin YouTube. Oke. Lakukan. Lala. Kali ini aku masak tempe. Aku mau tempenya digoreng langsung aja ya. Ini ada piring satu. Oh iya, jangan lupa air. Bentar, aku ambil air dulu ya. Aku datang. Jadi airnya segini nih. Aku ambilnya dikit doang. Ya banyak-banyak ya. Sekarang kita tinggal langsung buka tempenya, kita potong. Kita ambil pisaunya juga ya. Ini taruh mana dulu, bawah. Kita potong sama panjang, ku raut dan ku timbang denganmu, ku jadikan tempe goreng. Hai, tempe goreng. Jadi ini aku mau rencananya buat 10 potong. Buat 10 potong nih aku. Ya betul. Ih, enak nih kayaknya. Bentar, ini ada aku. Bentar. Berarti aku 5, ada 5. Ayah ma, ibu udah makan sih? 1, 2, 3, 4, berarti kurang 6. Iya bang. Kurang 5. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dapat 8 aja ya. Nah, kalau 10 terlalu banyak itu karena kalau dulu ada yang suka tempe, jadi aku buatin tempe. Nah, nanti aku lagi alergi, gak boleh makan telur, jadi aku buatin tempe. Sekarang ini kita ambil airnya yang tadi ya. Ini tempenya kita singkirkan dulu. Kita kembali lagi ke airnya ya. Sekarang airnya kita tambahin garam. Aku seperti garam. Sedikit aja. Dan adikku juga suka asin, tapi airan dikit jadi aku. Kali ya guys. Oke, ini sedikit. Ini udah cukup asin. Bentar ya. Lu, ada kucing aku nih. Lai 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 lai. Aduh.
nih. Jadi tempenya basah kayak gini, kena air garam jadi nanti ada gurih-gurihnya gitu. Buat Wan, tinggal satu. Oke, udah langsung saja kita goreng ya guys. Ya, sekarang kita goreng cup juice. Oke, ini kita nyalain dulu kompornya. Oke, sedang aja ya guys, jangan terlalu